Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Sekitar majelis resepsi Datuk Sri Mahidi dan Datin Sri Haliza dipenuhi ilmuwan, alunan zikir dan tazkirah. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Pada 7,8 bilion manusia, kamu yang bertata di hati. Itulah ucapan manis yang diberikan oleh Datuk Sri Mahadi kepada Haliza apabila selamat mendirikan rumah tangga. Selain acara nikah, majelis resepsi mereka berlangsung semalam nampaknya mencuri tumpuan ramai. Walaupun temanya tak sama seperti yang biasa dilakukan orang lain, namun kemeriahannya tetap dirasai. Melalui akun TikTok Izahar Farokiah yang berkesempatan menjadi tetamu undangan di sana, dapat disaksikan resepsi berkenaan berlangsung dalam keadaan yang cukup barakah. Pemasukan pengantin melalui pintu utama juga disusuli dengan musik berunsurkan keselawatan ke atas Nabi. Bahkan kedatangan Ustaz Wadi Anwar yang menyampaikan takziah agama cukup membuktikan betapa acara itu penuh dengan aura keagamaan. Difahamkan juga, semua tetamu telah datang dengan pakaian yang sangat sopan. Tak perlu ada tarian apa-apa untuk nampak meriah, bersalawat pun meriah dan berkah. Tak berkaraoke apalagi menari-nari dalam keadaan lokal, semua tetamu terus sama-sama diajak untuk bersalawat. Selain daripada itu, terlihat Haliza agak malu-malu apabila diminta untuk membuat gaya mesra di hadapan jurugambar sehingga beberapa kali menutup mulutnya sendiri. Menjelangah ke ruang komen, netizen juga menjadi sangat sebab melihat cara Haliza dan suami melangsungkan acara yang cukup penuh dengan kedekatan. Umpama berada di Mekah, ramai yang menyifatkan situasi itu cukup mengisahkan jiwa mereka. Tambah lagi selepas perasaan bahwa pengantin sempat memakai tas biru digital di jari.